Halo Bu, bersama saya Wisanda di Vlog. Pada saat ini saya akan mengajak Anda untuk pelatihan leg day dan tricep variasi ketiga. Nanti ada sekitar 3 gerakan untuk pelatihan kaki dan 2 gerakan untuk pelatihan tricep. Yuk, ikuti yuk. Latihan kaki. Pertama, single leg split squat. Seperti halnya squat pada umumnya, namun menggunakan satu kaki tumpuan. Kaki satunya digantungkan pada kursi agak tinggi yang berada pada belakang badan. Dengan kedua dumbbell diangkat baik tangan kiri maupun tangan kanan. Tarik nafas saat posisi badan di bawah, hembuskan nafas saat badan tegak lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi baik kaki kiri maupun kaki kanan. Kedua, dumbbell sumo squat to upright row. Berdirilah tegak dan pegang dumbbell di antara kaki Anda. Posisikan kaki lurus dengan jarak 6 hingga 10 inci lebih lebar dari bahu Anda. Doronglah tubuh Anda ke bawah sejauh mungkin, turunkan badan sampai paha Anda lurus dengan lantai. Tetap kunci punggung Anda dalam keadaan lurus. Angkat badan kembali ke posisi semula dengan memfokuskan pada bokong, urat-urat lutut, dan paha. Tarik dumbbell tersebut vertikal. Tarik nafas saat posisi jongkok dan buang nafas saat posisi berdiri. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. 3. Calf raise with switch machine. Calf raise merupakan latihan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan di mana saja. Latihan ini dapat membentuk otot betis jika dilakukan secara rutin dan teratur. Posisikan tubuh berdiri, mengangkat beban di pundak, usahakan badan tegak lurus. Tumpuan menggunakan tungkai kaki atau posisi jinjit. Namun di bawah injakan diberi plate. Tarik nafas saat posisi tumit di bawah, hembuskan saat posisi jinjit. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ya. Latihan tricep. 1. Bench press with dumbbell close grip. Latihan ini seperti halnya bench press namun menggunakan satu dumbbell dengan posisi pegang dumbbell vertikal. Posisikan dumbbell di atas dada dan turunkan pelan sambil menghirup nafas. Naik atau dorong dumbbell cepat sambil membuang nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Kedua, bench dips. Posisikan tanganmu di belakang badan dengan bertumpu pada kursi ataupun bench. Gerakan kaki di depanmu ke bawah sehingga badanmu hampir menyentuh lantai. Tarik nafas saat posisi badan di bawah dan hembuskan saat posisi di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.